aku tetap ada di sisi kamu. Beneran? Iya. Kamu gak ada orang lain? Ada. Ada orang lain? Ada. Kan di sini acting, Thor. Oh iya, gak ada. Jadi kamu bisa, kita bisa balik lagi. Udah. Saya nyatakan dari bukti-bukti yang ada, dari semua yang kita bahas hari ini. Ya. Olah Ramlan. Ber... canda, bersanda, bertangan. Dia kalau ngomong itu bersalah atau apa, bukan berbicara. Iya, bercanda. Orang udah rame, yang mulia udah datang, security nggak ada. Kapan sidang mau dimulai kalau begini caranya? Interupsi! Gimana keadilan mau ditegakkan kalau keamanannya aja terlambat? Tuh! Savage! Mana tuh? Interupsi! Apa? Nah memang kalau aparat itu datangnya harus terlambat. Oh, kok gitu? Nah, karena aparat itu kan melayani masyarakat tanpa mengenal waktu. Kalau dia nggak terlambat berarti dia mengenal waktu dong. Karena dia terlambat, dia tidak mengenal waktu. Wow. Mind blowing. Tapi saya harus mereview pekerjaan Tora ini. Betul, Pak. Iya benar yang mulia, telat begini gimana? Bisa kayak begini caranya. Jegel, coba kira-kira apa aja yang harus direview dari seorang Tora sebagai security? Ke on time-an. On time-an. Ketepatan waktu. On time-an. On time-an. Ketepatan waktu, terus dia suka kali berisik kalau kita lagi berisik, bukan menenangkan. Ngantukan juga dia, ngantukan. Terlalu sering menggoda wanita pada security. Benar sekali yang mulia. Masa ada aparat hukum seperti kita yang menggoda-goda wanita? Makanya. Kenapa? Berkaca lah Anda. Kayaknya lebih sering Anda daripada Pak Tora. Lu kemana aja, Tor? Maaf, saya terlambat, Pak. Saya tadi mengintai semua hadirin yang datang ke sini. Loh? Takut-takutnya ada yang bawa bom. Saya liatin satu-satu, Pak. Itu matanya keluar itu. Itu matanya keluar habis itu. Tora, saya mau sedikit mereview kerjaan kamu ya. Iya, Pak. Selama sidang berlangsung, Tora dianggap tidak bisa membuat suasana kondusif. Betul. Betul. Satu. Jawab. Karena menurut saya negara ini negara demokrasi, Pak. Saya ingin semua hadirin sini ikut menyuarakan suaranya, Pak. Kalau diem aja, emangnya kita tuh nonton drama? Semua aktivis sekarang. Nggak cukup pinggar doang. Tora! Ya, Pak. Terlalu banyak menggoda peserta sidang, yaitu wanita khususnya. Dari berbagai usia. Jawab. Ya, tugas saya itu melindungi yang lemah, Pak. Maka dari itu saya berusaha mendekatkan kepada mereka. Karena tak kenal, maka tak kaya. Tak sayang. Kita mulai persidangan ya, sudah cukup bercandanya. Oke, mulia. Oke, siap. Sudah cukup kekacauannya. Ya. Boleh minta Echa untuk mendampingi saya. Jadi asisten? Ya. Enak. Gak bisa. Sorry, saya butuh Echa di sini untuk membantu saya dalam menuntut yang terdakwa. Saya minta hanya hari ini saja, Jegel. Oh, tidak bisa, Deddy Mahendra Desta. Saya juga butuh dia karena dia adalah tim saya. Walaupun Anda yang mulia, saya bodoh amat. Kami ini satu kesatuan tim. Tidak bisa begitu asal-asal tunjuk, asal minta. Gak masalah, aku aja yang jadi asistennya, Pak. Gak bisa, yang mulia. Kalau misalnya kamu mau asisten kamu, ya bagus, ambil Gel. Sendiri. Keren, Gel. Itu. Makanya, setiap ada mau hilang asisten, mau dari tim saya. Saya kamu punya beberapa gantungan kunci oleh-oleh. Oke, sini mantap. Eca, sepita. Bantu yang mulia, Eca. Jadi asisten, Eca. Aduh, gue pikir lu baik. Kok Kak Jegel doang dapat amplop? Aku juga mau dapat loh. Asik dapat asisten, mantep ini.
Ini baru grade A nih. Walaupun kamu yang mulia, aku gak peduli asisten. Jangan ada tendensi coba mendekati dia ya. Kamu kalau kayak gitu akan berhadapan sama saya. Saya ini penuntut dan timnya dia. Walaupun kamu yang... Oke, silakan. Gampang amat nih. Tora, ya, saya minta terdakwa dihadirkan. Baik. Terdakwa dipersilakan untuk masuk. Terdakwa. Ola. Tora. Ola ya Allah. Kamu kemana aja? Kamu yang kemana aja? Ih, aku nyari kamu kemana-mana loh. Aku Tora, keren ke Mika ya. Jangan dong. Tadi juga banyak kamera, Mbak. Aku tadi edit. Dia bisa request tuh. Dia edit ya pas bagian gitu. Takut dia sama istrinya, dia takut dia. Aku nyari-nyari. Kamu emang udah punya istri? Ya, sementara. Sementara ini di sini gak ada gitu maksudnya. Kamu gak nyari yang kedua? Itu udah yang kedua. Karena berdua pernah ada hubungan dulu. Pernah, Pak? Aku mau nanya ke Om Tora. Apa? Apa huruf sebelum Y? V. X. Si Y ketemu X. Mantap. Gak disangka sangka. Apa, Tora? Apa huruf setelah H? H-I. I ketemu mantap. Pak Tora. Apa huruf sebelum B? A. Ketemu mantap. Apa huruf setelah B? C. Cie. Ah, bisa. Vanessa belum. Vanessa belum. Vanessa. Apa huruf abis B? C. Udah cere. Apa huruf setelah R? R. S. 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 Sama kan? Kamu duduk situ dulu deh. Halo, dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Kamu jagain aku dong. Ya. Kamu gak mau temenin. Kamu mau... Gimana ketua? Tora. Tangan itu jangan salah. Ini tangan saya. Tora kembali. Hei, duduk. Iya, Pak. Kalau duduk. Tora. Kita mulai persidangan, pala itu yang ketiga, palu. Baik tanda persidangan akan dimulai. Mana palunya nih? Wait. Habis, gak ada. Ya. Gak mungkin. Dari tadi dari situ gak ada yang mulia. Jujur, kreatif kan juga ada batasnya, guys. Kreatif ada batas, tapi Bapak kan gak pernah punya batas, Pak. Bapak kan Desta no limit. Udah, pakai palu biasa aja. Ya, oke. Okay. Siap? Siap. Oke. Okay. Tes. Mikrofon. Cintaku padamu tak besar seperti dulu. Kamu kok begitu menilai cintaku begitu rendah di matamu. Semuanya. Oke, semuanya. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja. Udah. Tidak kok udah begini-begini. Lah yang mulia yang ini. Jadi siapin gimana? Hati-hati yang mulia. Gak bisa turun. Gak bisa turun itu usaha bukan joget. Udah. Ya tidak, saya mulai. Ya. Sidang dalam perkara pidana. Dengan nomor MHS 1212 atas nama Ola Ramlan sebagai terdakwa dari pencemaran nama baik. Dengan ini saya nyatakan
kita buka. Baiklah, Ola, saya minta kamu berjalan menuju ke kursi terdakwa. Duh. Ayah. Ola, kamu tidak menghargai persidangan dengan jalan seperti itu. Jalannya gimana? Nah, akan dicontohkan oleh pembela Anda sendiri. Rigen, silakan. Masa jalan begitu, Gen? Maaf, Ibu Ola itu namanya tidak menghargai ruang sidang. Oke. Okay. Ini adalah jalan yang benar untuk menghargai ruang itu sidang. Itu namanya melecehkin itu. Melecehkan. Bola, tadi jalannya kayaknya kurang menghormati. Ini kan sidang main hakim sendiri. Jadi ada enggak bisa kita jalan. Jadi gimana jalan yang benar? Tunggu aja dari Jehan apa musik ini kira-kira. Malu, ya Allah. Ola, kamu kok gak lihat? Mohon maaf banget. Ola Rahman tidak melihat barusan. Coba gimana? Ampun banget, gak bener nih masih jalan. Gimana jalannya? Gara-gara lu ketawa-ketawa begini yang bikin Adam dulu. Mantap. Keren. Ya Ola, jangan gitu. Oh, saya gak perlu kayak gitu. Gak perlu, udah nyampe. Kamu tuh kurang Latin kalau menurut kurang saya. Kurang Latin apa ya? Emang saya bukan orang Latin. Kurang. Ada penonton yang bisa? Nah, kok bisa nih? Dua. Bisa. Benar. Bisa apaan? Musik. Bentar pak. Kenapa? Aku waktu kakak ini, diangkat, dia gini palanya. Saya akan bacakan dulu profil Ola Rahman. Febiola, Febiola mantan lo dulu beneran. Beda pak. Beda, gak usah dibahas pak ya. Febiola Rahman alias Ola Rahman, lahir di Banjarmasin. Kita jangan ngomongin umur, karena wanita itu tidak suka sekali ditanyakan umur, betul? Betul. Yang jelas kamu umur berapapun juga, kamu tetap cantik dan awet muda. Betul. Apa, lah, ini banyak yang bertanya-tanya, rahasianya apa, lah? Olahraga, kah? Olahraga, happy terus. Cita-cita menjadi pengacara dan notaris, malah menjadi di dunia entertainment. Bener dulu pengen menjadi pengacara? Bener, waktu sekolah hukum, kah? Iya. Oh iya? Atma Jaya. Wow, berarti dia mengerti hukum, guys. Nah, ini kita yang harus hati-hati, nih. Iya gak sih? Jawab dong! Iya! Aman yang mulia, kan gak selesai, kuliahnya gak selesai. Kita tetap yang terbaik di sini pengacaranya. Kamu kuliah apa hukum dulu? Saya? Hukum alam saya. Ecer, kamu kan asisten. Menang, ya? Coba tolong dimulai aja sidangnya, suruh Jegel dan Rigen untuk membela dan juga untuk menuntut. Silakan. Caranya gimana? Gini, kamu suruh misalnya Jegel, ayo berikan tuntutan. Ayo. Tangannya. Dia sudah saya anggap sebagai pacar saya sendiri. Ya itu justru itu yang kita kepikiran, jangan sampai. Silakan, Cak. Tidak, tolong Pak Jegel berikan tuntutannya. Dilaporkan oleh korban yang diwakili oleh saya sebagai penuntut. Ola dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik di sosial media. Parah. Masa sih? Ya. Bentar, sini dulu. Ngomongnya deketan dong. Rasain lu, Gel. Sumpah, pandangan matanya mati. Tatap matanya, Gel. Menusuk hati tatapan matanya. Coba. Majuan lagi, Gel. Saya tertuduhnya kayak apa? Kurang deket, Gel. Deket maju lagi. Lihat mama. Memang susah sih. Saya mau membela ini, Pak, klien saya. Silakan. Ola Rahman ini justru sebenarnya lebih sering menjadi korban. Saya punya berita-berita, headline berita
yang menunjukkan bahwa Olla Ramlan ini menjadi korban dari pencemaran nama baik. Wah, parah. Mana? Ini kita lihat. Olla Ramlan belum melaporkan pemberitaan yang menyudutkan namanya. Oke, ini kita harus minta pendapat juri ya. Ya. Silakan juri. Kalau saya sendiri menanggapi tentang Mbak Olla, ya jangankan kok kasus pencemaran nama baik. Mbak Olla itu pernah membuat karir seorang dokter kecantikan berhenti. Saya perlu maju? Boleh. 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 Jadi waktu itu saya tidak ada. Itu ini parah banget ini orang ini. Lewat belakang dong. Ya Allah ini orang. Iya astaga ini banget ya. Perempuan gak punya manner sama sekali. Gak ada manner sedikit pun. Jadi waktu itu saya pergi ke dokter kecantikan. Dan kemudian saya berkata sama dokter kecantikan itu. Pak dokter, saya ingin wajah saya dirubah seperti Mbak Olla. Apa kata dokter kecantikan itu? Saya mau berhenti jadi dokter. Berarti dia membuat karir seorang dokter kecantikan berhenti. Enggak, bukan karena itu karena muka Anda terlalu parah. Ibu Olla Ramlan, saya akan mengajukan pertanyaan. Baik. Baru berdamai dengan Nindi Ayunda. Oh iya, udah damai dia. Setelah 2 tahun saling diam, apa yang membuat Mbak Olla akhirnya memutuskan berdamai dengan... Karena kan rame tuh. Iya, ya. Benar. Saya pikir cuma waktu yang bisa menyembuhkan luka. Jadi ya, saya sudah waktunya. Saya maafkan. Sudah saling follow Instagram lagi kah? Sudah. Alhamdulillah indahnya perdamaian ya. Yang penting sekarang berdamai kita alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Syukur, ya. Insya Allah semuanya bisa menjaga perdamaian ini lagi. Juri ada kuat Pak. Juri ada kuat. Juri ada kuat tempel. Kenapa harus saya Pak Rizin? Makin kacau dah. Saya butuh berarti ini kalau memang tidak jelas, belum jelas bukti dan saya minta investigasi. Boleh yang mulia. Ya, saya minta tim investigasi menginvestigasi Rola. Ola. Terpaksa sidang saya skors. Oke.